dikabarkan dekat dengan Atta Halilintar, lagi-lagi Aurel Hermansyah buat pernyataan yang menggemparkan publik. Aurel enggan percaya begitu saja pada perkataan orang lain tentang Atta yang menurutnya adalah orang baik. Dikutip dari Kompas.com, seperti diketahui Atta sempat terlibat kasus seperti video konten yang dianggap menghina agama hingga skandal video dengan DJ Babyface. Namun, Aurel Hermansyah membela bahwa Atta tidak seperti itu, bukan orang yang suka mencari sensasi. Bagi Aurel, sosok Atta merupakan orang yang kalem dan baik, serta mau bekerja keras. Hal tersebut ia ungkapkan dalam vlog milik Atta yang diunggah pada hari Kamis 23 Januari 2020. Begitu baiknya Atta, sampai-sampai Aurel tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya bila harus kehilangan sosok pemilik jargon asyik ini. Sebelumnya, Aurel juga mengatakan bahwa ia sangat bangga pada sosok Atta yang selama ini sulit ia temukan, yaitu sosok pekerja keras dan sangat bersemangat seperti Atta. Sekian Hot News kali ini, dan jangan lupa untuk selalu update ruang informasi Anda hanya di Hot News Tribun Batam ID. Namun jangan lupa untuk di komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.